Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang gandaan, gandaan sepunya, gandaan sepunya terkecil bagi suatu nombor bulat. Jom murid-murid kita belajar bersama-sama. Kriteria kejayaan, murid dapat menentukan dan menyenaraikan gandaan, gandaan sepunya dan GSTK bagi suatu nombor bulat. Subtopik yang berkaitan dengan gandaan ada dua, iaitu gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil bagi suatu nombor bulat. Murid-murid, perkataan gandaan adalah sama dengan perkataan sifir. Murid-murid, sekarang kita akan lihat contoh-contoh penyelesaian. Murid-murid, kita lihat contoh yang pertama. Apakah gandaan bagi tiga? Penyelesaian, gandaan tiga ialah 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Bilangan titik di belakang nombor 18 mestilah 3 ataupun lebih. Murid-murid, sekarang kita akan lihat contoh yang kedua. Apakah gandaan bagi 4? Penyelesaian, gandaan 4 ialah 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Apakah tiga gandaan sepunya yang pertama? Thank you.